Allah Ta'ala tak terima amalan yang orang buat tak serupa dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Kenapa dia terjemuh? Ini tafsir Ibn Kathir katanya, ay fal yahdhar wal yakhsha man khalafa syari'atar rasul batinan wa zahira. Hendaklah orang yang menyalahi syariat Rasul jaga-jaga dan takut-takut, beringat-beringat sama ada dia buat menyalahi hak Allah Rasul secara batin ataupun secara zahir. Antusibahum fitnah, jaga daripada fitnah yang akan berlaku, bala bencana yang akan tipu ke atas mereka, iaitu apa? Fi qulubihim min kufrin au nifaqin au bid'ah. Ingat-ingat molek, dalam hati mereka akan dicapoknya sifat kekufuran, sifat kafir ataupun nifak. Nifak ni artinya orang munafik. Allah min al-Shaytan al-Rajim. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Ayat 93 dan 94 akhir surah An-Nur. Ulang sekali lagi bacaan ini dan terjemahnya. Janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah di antara kamu, di antara kamu sama seperti seruan atau panggilan sesama kamu. Maknanya jangan duk panggil nama Nabi serupa dengan kamu duk panggil nama saing-saing kamu dan sebagainya. Makna satu lagi, jangan kamu pehel katanya hak Nabi duk doa ke atas orang tertentu hak pasal laknat. Ada juga Nabi doa-doa laknat seperti orang-orang yang tetap dah menjadi kafir dan menetap Islam. Ada yang Nabi doa laknat. Maka jangan kamu faham katanya hak Nabi laknat tu biasa-biasa. Benda tu adalah tetap akan berlaku dunia dan akhirat. Begitulah. Sesungguhnya Allah mengetahui akan orang-orang di antara kamu yang menarik diri keluar dari majlis Nabi secara berselindung dan bersembunyi, iaitunya puak-puak munafik yang tubik keluar daripada majlis perhimpunan Nabi, sama ada perhimpunan di Madinah, di masjid, nah, di dalam masjid, dalam perhimpunan, ataupun sekali lagi ahli-ahli tafsir katanya perhimpunan ketika Nabi nak keluar berperang. Ketika Nabi hipung para sahabat dia hak mana hak boleh pergi perang, maka puak-puak munafik ni dia tubik. Dia tubik sore, sore, sore. Ataupun sekali lagi maksudnya ketika Nabi ploy tail, orang ramai-ramai tu pakat pergi dah menuju ke medan perang. Orang munafik ni keluar daripada baris sore, sore dengan tak ada siapa duk perhati, katanya puak-puak munafik tu baik. Dah orang pakat duk jalan belakang, puak munafik dia cuik. Cuik, 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 cuik. Pakat tu baik, tu baik, tu baik. Kalau dia orang depan ni tengok, paling elok belakang tengok. Tinggal tak jenuh, tinggal tak banyak,
Anilah yang Allah Ta'ala raya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Oleh itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga supaya mereka tidak ditimpa bala bencana أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dalam tafsir katanya, sikit dah, saya tak baca selalu di sini. Orang yang menyalahi ajaran Nabi, perintah Allah. Nabi ada sebut di dalam hadisnya, ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal satu amalan yang bukan dari urusan kami. Maknanya yang bukan dari contoh teladan suruh aku perintah Allah, fa huwa raddun. Maka amalan itu tertolak. Maknanya Allah Ta'ala tak terima amalan yang orang buat tak serupa dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Kenapa dia terjemuh? Ini tafsir Ibn Kathir katanya, ai falyahdhar walyakhsha man khalafa syari'at ar-rasul batinan wa zahira. Hendaklah orang yang menyalahi syariat Rasul jaga-jaga dan takut-takut, beringat-beringat. Sama ada dia buat menyalahi hak Allah Rasul secara batin ataupun secara zahir. Antusibahum fitnah, jaga daripada fitnah yang akan berlaku, bala bencana yang akan tipu ke atas mereka, iaitu apa? Fi qulubihim min kufrin au nifaqin au bid'ah. Ingat-ingat molek dalam hati mereka akan dicapoknya sifat kekufuran, sifat kafir ataupun nifak. Nifak ni artinya orang munafik. Sifat nifak dia ada di dalam hati, ataupun bid'ah, suka buat amalan-amalan yang tidak ada di dalam ajaran Allah dan Rasul. Satu lagi, apabila Nabi Rasul ni selalunya seru manusia tak si wikno azab ataupun ditipunya seksa di dunia dan di akhirat utama sekali. Ada hadis dalam Musnad Imam Ahmad, dicerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin istawqada nara. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ اللَّائِي يَقَعْنَ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبَنَهُ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا قَالَ فَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ fataghlibuni wa taqtahimuna fiha." Hadis ini dikeluarkan oleh oleh Imam Ahmad dan Muslim. Alhamdulillah, Nabi royak katanya, bandingi aku dengan kamu semua. Ni Nabi buat misal bandingi tak sewi umat dia masuk di api ni aku. Nabi katanya, bandingi aku dengan kamu semua. Ni bukan sahabat saja dak, termasuknya semua umat dia sampai ke hari kiamat. Seperti seorang lelaki yang menyucuhkan api. Ketika api itu nyala dan dikeliling-keliling api pun cerah. Cuba kita gambar dak, duduk dalam gelap gelemat bila cucuh api. Api pun nyala. Maka katu, ibu katu ataupun menatai-menatai hak terbaik di waktu malam, selalunya apabila nampak api, ia nak hurung api, maka nak masuk di dalam tu. Maka Nabi rakyat katanya, masuk duk, masuk dalam api,
Aku inilah orang yang tepih. Tapa menatai tu saat ni. Tapa katu saat ni. Jangan masuk. Jangan masuk. Ha tu nak jatuh. Nampak sekaligus. Tapa tu. Nampak supaya dengan zoling. Jatuh di bawah. Tapi hak sebenarnya apabila menatai-menatai hak yang nampak api supaya dengan lota dia tu. Masuk. Matilah dalam api. Nabi pun royak katanya. Begitulah. Aku dengan kamu semua. Aku ni usaha supaya kamu tidak terjatuh di dalam api. Tapi tak ada arah. Dengan sebab banyak doa orang yang nak masuk di dalam api. Banding katanya supaya katu saat ni nak masuk di dalam api. Manusia pun lagu tu lah juga. Banyaknya nak masuk di dalam api ni aku. Tak dengar gapo hak aku duk wayak. Aku duk besar dan duk wasiat. Ni hadis ni memberi arti kepada kita semua. Iaitunya kita hidup di atas muka dunia ni beringat-beringat. Jangan menyalahi ajaran Allah, ajaran Rasul. Patut usahalah kita pakat mengaji jadi banyak. Pakat mengaji, pakat amal, pakat berakhlak mulia, patut pakat bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah. Hendak hak tu. Ada kira mengaji kitab mana, ngatuk guru mana, masa mana sekalipun nak kepada takwa kepada Allah. Orang dia ada takwa dalam hati dia, dalam hidup dia, insya-Allah orang tu orang baik tu. Tapi orang ada tak ada takwa walaupun ada ilmu. Cerdik pandai. Belum tentu lagi dia nak pergi selamat dunia dan akhirat. Sebab ada setengah-setengah orang apabila dia berasa katanya dia ilmu banyak, dia pandai, dia bijak. Terutama sekali hak Nabi raya di dalam satu hadis. Sesungguhnya apa yang aku takut, paling takut ke atas umat aku, iaitunya munafiqun alimun lisan, iaitunya orang munafik yang pandai kecek. Alimun lisan artinya orang yang bijak kecek, pandai kecek. Putar belik kok tu, putar belik kok ni, cung 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 cung, puf, lepas dia. Pandai dia kecek. Sama ada orang yang berbentuk pasal politik ataupun agama ataupun apa sahaja dalam sangka kaneng masing-masing atas muka dunia. Hak inilah yang Nabi bosenya umat dia orang yang bijak pandai lintong samong pet. Orang yang bijak akal fikirnya, orang yang pandai kecek. Tapi tak takwa kepada Allah. Terutamanya kita kembali kepada ayat ni, iaitu ayat 93 ni. Masya-Allah, Tuhan pesan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Beringat-beringat, jaga-jagalah orang yang menyalahi, tak serupa dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Ini kita pun apabila dengar macam ni, kena fikir baik-baik. Katanya apa yang Allah Taala royak, kita pun kena beringat. Sungguh katanya kita yakin tiap-tiap orang ada dosa belaka. Tiap-tiap orang bukan rasul, bukan nabi, ada belaka silap salah, dosa sikit sebanyak ada belaka. Cuma kita usaha jadi apa yang hak kita buat tu selalunya istighfar, bertaubat dan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu minta ampun dengan ku korani kita. Ku korani yang kita boleh jadi salah silap dengan dia, kita pergi minta maaf dengan dia. Tuhan tak ampun kita dosa kita ataupun silap salah kita. Kalau sekiranya kita silap dengan manusia tapi kita istighfar saja, tak pergi minta maaf dengan orang tu, ini Tuhan tak ampun. Kekal sampai ke akhirat sikit lagi. Allah nak. Akhir sekali Allah tanya. Tanya ni tak ada nak kepada jawab pe. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah sesungguhnya Allah jualah yang menguasai segala yang ada di langit dan di bumi. Ini hak dia. Allah sahaja yang milik langit dan bumi dan semua tiap-tiap kala. Alhamdulillah. Sesungguhnya ia mengetahui akan keadaan yang kamu berada padanya, wahai umat manusia. Gapa tu? Semua tiap-tiap keadaan. Tiap-tiap yuk samai. Di mana sahaja manusia duduk, Allah tahu. Walaupun benar hak kecil sekalipun, kita tak nampak
dengan mata kita. Allah Ta'ala tahu. Hak ni kita yakin 100%, iaitunya ilmu Allah Ta'ala meliputi segala-gala. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh 1149, yakni Allah Ta'ala sedia mengetahui sama ada kamu ta'at atau ingkar, sama ada kamu tulus ikhlas atau bersifat munafik. Ini sebab ekor daripada ayat belum pada ni. Tapi umumnya Allah Ta'ala mengetahui semua tiap-tiap kara, zahir dan batin. Dan pada hari umat manusia itu kembali kepadanya. Masya Allah. Nah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui sebab-sebab belakang ni. Mati kita sebab tu sebab ni. Tapi kita kena pergi kepada lubang kubur belakang. Akan bakit belakang sama-sama untuk pergi menuju kepada mahsyar. Maka ia akan menerangkan kepada mereka segala yang mereka kerjakan. Masya Allah, ini kita tetap yakin bahawa Allah lah yang akan membalas kita dengan buku surat teh yang kita buat gapo-gapo atas muka dunia, sama ada baik maupun yang jahat. Wal'iyazubillah. Kita akan boleh tengok gapo-gapo hak kita buat. Wallahualam. Hak ni, hak kita duk buat jahat, kita tobat dah, kita istighfar dah, ada kedok lagi dalam buku amalan kita. Hak ni serah kepada Allah. Tapi semua tu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang buat baik, buat jahat, walaupun besar biji dzarrah sekalipun, maka dia akan boleh tengok. Hak ni serah kepada Allah. Sebab tu setengah-setengah, nah, orang yang fikir ambil ayat pasal ini, mari duk fikir renung sokmo, ya malah duk kecek benda-benda yang tidak ada faedah. Tak sibuk buat benda-benda yang tidak berfaedah, apatah lagi benda hak berdosa. Ya takutnya tertulis di dalam buku amalan dia hak jahat tu. Ha tu. Kalau dia hak baik tak apa, buatlah, keceklah, amallah, sebarlah. Nak jadi banyak dalam buku amalan. Lepas tu malaikat itulah hak duk tulis amalan kita yang akan bawa kita sikit lagi menuju ke pada mahsyar untuk menerima buku amalan. Nah, setiap orang akan pergi macam inilah berlaku. Akhir sekali, wallahu bikulli syai'in alim. Kerana sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah, inilah suratul nur yang dinamakan surah cahaya, yang diambil daripada tengah-tengah surah ataupun awal-awal belum pada tengah sikit. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang menyinari langit-langit dan bumi. Maka alhamdulillah suratul nur. Nah, habis pada hari ini insyaAllah. Tengok esok dah kita masuk di dalam mukaddimah surah Al-Furqan dan seterusnya. Nah, surah-surah lain menjadi hidayah dalam cara hidup kita menuju ke redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.